Hey guys, assalamualaikum. Gue bingung mau ngomong apa. Yang jelas, video ini gue khususin sebagai dokumenter ulang tahun gue yang ke-19 tahun. Sekarang tanggal 24 Oktober jam 13.31. Barusan udah beli kadonya, udah beli emasnya. Gue tuh barusan gak video karena kayak anjir malu gue diliatin kayak video-video. Apalagi gue sendiri kan, kalau gak ada teman tuh kayak agak malu-malu gitu. Sekarang udah beli di sini emasnya. Kita lanjut ke toko merah buat nyari peralatan ulang tahun. Ini udah kelar beli-belinya. Ini yang banyaknya. Ini gak bisa jelasin anjir. Saatnya pulang guys. Ini depan di kosan guys. Jadi kan depan kosan kita ini ada hotel. Nah, jadi gue tuh pesan satu kamar hotel karena hari ini juga ada orang tuanya Nizar. Itu kayak surprise tour. Alright, orang tuanya Nizar udah nyampe di Jogja guys. Tuh, mereka udah nyampe. Halo, ada orang Cirebon nih. Selamat ya. Bu, baru pada nyampe guys. Bu, gimana perjalanannya Bu? Alhamdulillah. Kita buka paket ini. Ini isinya banner pecel lele. Ya, bannernya kepanjangan ini. Bannernya panjang banget ini mah. Bu, mau pegangan nih. Kayaknya pegangan nih. Bu, ayo pegang. Mau mana dong gitu. Ini gimana lokasinya ini? Nah, udah jadi nih kayak gini. Sederhana sekali ya. Nih, nanti jangan berisik ya. Pakai bener. Siap enggak? Siap enggak? Siap. Jangan berisik, siap enggak? Siap, Bos. Jangan batuk, jangan ketawa, semuanya jangan ya. Oke. Oke enggak? Oke, Bos. Awas aja ya kalau ketawa. Nah, ini kuenya, guys. Ini tuh dari Bintaverse. Makasih banyak ya buat Bintaverse Official. Pak, tadi ada ucapannya di mana sih? Nuh, dari Bintaverse Official. Nah, ini dari gue nih. Mendeskripsikan Nizar sekali ya, kayak gitu deh. Ini gue udah capek banget, persiapannya semuanya udah siap. Pokoknya udah videonya udah ada, semuanya udah ada. Sekarang tinggal jemput Nizarnya. Let's go. Sekarang tanggal 24 Oktober jam 13.31. Mana Fahri, Mas Nizar? Gue enggak tahu Fahri lagi ngapain karena dia pesan sama gue, "Zar, lu tunggu di kamar aja, tolong jangan ikut gue." Gue mikir, "Aduh, kayaknya gue bakal di-surprise-in deh." Enggak tahu sih, dia pesannya kayak gitu, guys. Karena jujur, kita kalau kemana-mana, even beli ke Indomaret pun, gue selalu ngintil. Sebaliknya, kalau gue pengen ke Super Indo, dia juga ngintil. Kenapa? Karena kita di kosan kan cuma berdua ya. Kalau berdua sendiri, ditinggal tuh kayak aneh gitu. Kayak, anjir gue berdua nih sama lu, ngintil gitu. Ini kemana-mana selalu bareng-bareng. Terus waktu sekarang tiba-tiba kayak, jangan ikut dulu deh, gitu. Ribet lu, ngintil mulu katanya. Dan terus lu tau gak, kemarin tuh dia tuh beli kado ya. Tapi kadonya tuh ditaruh di kamar. Gue gak tahu, gue gak berani pegang-pegang dan berani raba-raba karena menghargai surprise dia juga. Sama ada kado satu ini, gue gak berani buka juga. Padahal kalau gue bisa ya udah tinggal buka aja ya kan, dia keluar juga. Gue gak mau, karena dia juga udah usaha dari kemarin deh kayaknya. Udah mulai kayak senyum-senyum sendiri main HP. Kata gue, anjir nih orang punya doi atau punya pacar baru gitu kan. Gue juga gak berani ngintip, gak sopan. Sedeket-deketnya gue sama Fahri, mana ada gue pernah buka-buka HP-nya dia, gak pernah. Gue tanya, ih lu kenapa sih, lu kalau punya pacar bilang ya sama gue gitu. Ya kan ini bisa menjadi topik hangat untuk Pintaverse ya kan, trending di TikTok. Fahri punya pacar? Enggak. Gue perhatiin kok, wah ini agak lain nih, kayaknya surprise-in gue nih. Gue pede, kenapa? Karena gitu, tahun kemarin dia juga senyum-senyum sendiri guys. Aneh, soalnya ngepas. Senyum-senyum sendirinya pas gue pengen ulang tahun. Berdekatan gitu loh, 3 hari gue ulang tahun dia kayak pesen. Yang bikin gue mencurigakan adalah dia bilang, "Nanti malam pakai baju yang bagus." Disuruh apa nih gue, suruh manggung, suruh ngartis, suruh joget. Singgah-singgah di depan bapak-bapak. Ngapain pakai baju-baju bagus? Soalnya selama kita ulang tahun kan surprise-nya paling di rumah ya guys ya. Dia bilang katanya surprise nanti di luar. Gue bingung, tengah malam warung mana yang buka, restoran mana yang buka gitu. Karena katanya jam 12 tengah gue suruh keluar. Ngapain coba? Apakah saya bisa berpositif thinking? Tidak.
Gue disuruh ngapain nanti tengah malam? Makanya tonton videonya sampai habis. Oh iya, dan tahu enggak sih ada kejadian kocak? Jadi mungkin aku bongkar ya di sini, maaf. Jadi mungkin ada salah satu surprise di mana kayak nunjukin video mungkin ya, se-feeling gue tuh kayak gitu. Nunjukin satu video, mungkin nanti tuh ada mbah ngucapin selamat ulang tahun. Iya kan? Bener kan? Gak tau deh nanti, gak tau deh di depan nanti kayak gimana ya. Nah terus tuh ada salah satu bintakers yang ngasih tahu kayak behind the scene-nya ngevideoin mbah gitu loh. Mention gue, berarti kan tujuannya supaya gue lihat nih. Tapi timing itu gak tepat, waktu gue tuh, waktu acaranya tuh belum mulai. Ngerti gak sih guys? Harusnya kan gak boleh. Harusnya si orang ini tuh harus ngerti, maksudnya perjuangan-perjuangan teman-teman yang lain berusaha mensurprisein gue. Gue tuh bingung gini lah, kan ngeliat HP nih. Tak gitu, kok di fotokopian ada mbah, ada Mbak Susi gitu. Gue perhatiin lagi, ini kayaknya pengen ngucapin ulang tahun gak sih gitu. Gue langsung sedih waktu itu. Di saat itu juga gue sedih, tapi gue gak tonton sampai habis. Kenapa? Karena gue gak mau ketika nanti waktu acara nanti terus ekspresi gue biasa aja, gue gak mau. Gue harus menghargai orang-orang yang di belakang gitu. Jadi gue cuma tahu, oh paling ini ngucapin, gue langsung skip. Gue gak komentar apapun, biasanya gue komentar kayak, wah lucu banget. Gue enggak, karena kayak ngerasa, wah kayaknya orang ini kurang di briefing nih sama teman-teman yang lain. Maksudnya kayak jangan di share dulu atau jangan mention Mas Nizar dulu. Ini orang mention gue, jadi gue lihat gitu loh. Anjir gitu. Gue langsung curhat lah sama Fadi, tapi gue ngeliat ini maaf ya gitu. Tapi gak gue liat sampai habis kok. Alah itu mah bukan salah satu surprise-nya katanya gitu. Itu tuh cuma 0,1% dari surprise. Masih banyak lagi surprise-nya. Tapi anjir itu baru 0,1% katanya. Dan itu pun udah mengejutkan gue. Lu bayangin di ulang tahun gue melibatkan seorang mbah. Mbah tau kan? Mbah tuh jadi masa lalu gue di 3 tahun yang lalu. Masa lalu gue. Maksudnya salah satu orang yang berpengaruh di kehidupan gue waktu di Kalimantan guys. Gitu. Gak tau deh nanti beneran ada mbah atau enggak. Bukan datang langsung ya, maksudnya maksud video. Masuk video. Gak tau. Semoga bener. Sampai sekali ya ini saya ya. Sekarang anda masuk ke toilet cepet. Kenapa? Coba ngasih surprise satu orang satu kamar tuh bener-bener susah banget, anjir gue capek. Itu lu keluar. Gak boleh cepetan ke kamar mandi dulu, Nah sekarang Nizar udah di toilet nunggu ya. Kemarin tuh dia tuh beli kado ya, tapi kadonya tuh ditaruh di kamar. Ini juga ada kartu jabarnya. Jadi kok gak nulis tuh. Nizar! Kayaknya lama deh, gue mau nyatet juga soalnya. Gue catet dulu ya. Jangan keluar! Jangan keluar! Gila kali ya. Jangan keluar, ngapain? Tapi gue tuh gak tau kenapa ya guys ya, kalau misalnya ada yang ulang tahun, gue tuh kayak bener-bener excited banget, kayak ada rasa kebahagiaan tersendiri loh. Supaya gue gak bohong, kayak kalau ada yang ulang tahun tuh, lu ulang tahun gitu loh. Beli kue. Kayak sesimpel itu sih gue, kebahagiaan gue tuh sesimpel itu ya. Aneh ya, tapi kayak ada yang sama gak? Nah ini tuh harus rapi guys, karena ini di luar. Jadi kayak kita rapihin aja bro. Kece badai kan? Terus lagi kesini. Oh my god, gue gak bisa nalinya cuy. Ya udah kayak gini bro. Oke, kadonya tinggal dimasukin kesini deh. Udah jadi. Kadonya udah jadi guys. Gue tabok ya. Ibu gak boleh lihat video yang dia tonton guys. Gue nangis bang. Ih gila kali ya. Gue ngulang tau. Lagi preview video guys. Ih jahat anjir. Okay, guys, sekarang udah siap semuanya. Sekarang waktunya kita surprise. Surprise gimana? Jadi katanya gue tuh disuruh tutup mata. Gak tau tujuannya apa. Lu gak boleh curang sama sekali ya. Ini udah ada musiknya belum? Belum nyalain musiknya. Okay, jadi musik yang gue setel tau gak? I'm super shy, ayo kesini nak, kesini, ih pinter, AC-nya mati ini Zar. Gak bisa kayaknya. Iya, dipakai sendalnya ini.
Mari gue malu. Jangan jauh banget anjir. Cepet anjir, lari. Awas nih nabrak pohon. Enggak. Bodoh banget. Ini kok gelap? Lari. Tapi jangan lari ke pinggir, ke samping, ke belakang ya. Iya. Nolanya ke depan aja. Matiin aja. Ini dibuka, dipencet ini. Ya. Akhirnya lu nggak ada di hadapan gue ya. Tiga mau ngucapin selamat ulang tahun ya, yang ke-19 tahun. Makin kolos, setelah lagi udah 2 digit. Umur gue juga udah 2 digit sih. Gue duluan yang mau ngucapin selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Pokoknya yang utama tuh semoga sehat-sehat selalu. Rezekinya dilancarkan, semuanya dilancarkan. Doa-doanya udah gue tulis di surat, oke? Nah ini ada ucapan dari teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Hai Nizar, di sini gue cuma mau bilang happy birthday buat Nizar. Barakallahu fi umrik. Selamat ulang tahun buat Nizar. Congratulations juga buat 10 juta followernya. Woi. Aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nizar. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, selalu dapat teman yang baik dan selalu dapat lingkungan yang baik. Amin. Nizar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Gila, lu keren banget, Cok. Karena di umur yang sekarang udah bisa menginspirasi banyak orang, salah satunya Edwin. Tetap menginspirasi dan sukses terus. Tetap jadi Nizar yang terbaik, pokoknya sukses selalu. Semoga apa yang kamu harapkan bisa terwujud, dan semoga kebaikan menyertai kamu. Penyebut dulu satu. Halo Nizar, yang ada di Jogja, selamat ulang tahun buat Nizar yang ada di Jogja. Nizar saat ini sudah mencapai follower 10M ya, semoga sukses terus berjaya di TikTok. Oke, go. Selamat ulang tahun buat aku Nizar Abdul Zahir yang ke-19 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Tapi pesan ibu cuma satu, jangan tinggalkan sholat walaupun sesibuk apapun. Selamat Nizar, followernya yang sudah mencapai 10M, semoga sukses selalu. Halo Nizar, happy birthday ya. Sekarang alhamdulillah udah 19 tahun umurnya. Semoga kedepannya jauh lebih baik daripada yang sekarang gitu. Karena dengan bertambahnya umur kita, berkurang juga lah stok umur kita. Paham kan? Paham dong Mas Kagak. Dari aku pribadi, semoga Nizar yang sekarang tidak berubah di tahun ke tahunnya. Berubah sih pasti mukanya ya kan. Maksudnya dalam kepribadian yang baik gitu. Selamat ulang tahun ya, kan udah 19. Mudah-mudahan panjang umur, berarti apa yang kita citakan Nizar tercapai karena Allah ya. Nah, pesannya Mbak, ingat sama yang di atas semuanya. Semua itu kehendak Allah. Yang bisa matur diri Nizar ya. Kangen gak sama Mbah? Kangen gak sama Mbah? 1, 2, 3 cepetan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Di siapa ini? Di siapa? Ya ibu, ayah. Mengapa di sini? Tiba-tiba tuh dalam hati kretek gitu pengen ke Jogja gitu. Soalnya kan tahun kemarin kan pada kumpul. Tahu enggak? Padahal dia pasang emot sedih. Ya ampun, padahal tahun kemarin di rumah, tahun sekarang di sini. Ya ampun, dapat kado. Wah, Boba, makasih Bibian. Iya, terima kasih. Guys, vlognya kayaknya agak enggak jelas deh karena enggak kekontrol, gue bingung, hektik, sangat happy ya. Ayah ada kata-kata enggak ya buat YouTube aku ya? Udah 1 juta. Apa YouTube? Mau ucapin selamat ya, gak? Ucapan selamat ulang tahun buat Dijal. Semoga banyak umur, banyak rezeki. Jadi anak yang soleh, tetap jaya dan sukses selalu. Dan selamat juga untuk follower TikToknya sudah mencapai 10M. Terima kasih. Jaya. Makasih buat BM, padahal guru lo guys sampai izin ke Jogja. Videonya belum selesai guys. Ternyata aku dikasih ini sama Mas Rian, sama Hafiz. Makasih Hafiz, Mas Rian. Kamsamida. Mas Rian, makasih banyak ya. Sama-sama. Ini mahal loh. Ini sampai dia ngerakit sendiri loh, guys. 3 juta. Wow, 10 juta sih ini. Ini lihat foto lu jelek banget di sini. Yang milih dia sendiri anjir. Gue gini fotonya. Ini loh, yang ini kayak ikan. Foto yang lain kek. Zer kayak ada ikannya. Ini apa anjir, gue sampe gak ini. Tada. Mahal lo ini. Nanti jajan, Nizar jajan ya. Kita terlalu sibuk sampai lupa kalau Fahri juga ngado sebenarnya guys. Kita aku buka kado dari Fahri. Aku dapat apa ya? Saatnya kita unboxing kado dari gue. Kamu juga nggak tahu. Sampai kepo anjir. Ini tentunya lebih mengagetkan dari itu ya. Sorry. Nintendo Coach. Nintendo itu apa? Oh, game itu. Oh iya, si Fahri tadinya mau beli mainan game. 3, 2, 1. Ada lagi guys. Oh, ini mah Pedro yang itu sama aja. Ya udah dibuka dulu aja. Gak apa sih ini tuh Pedro yang kemarin dia bungkus. Sebenarnya aku sempet lihat. Dia nya gak diumpetin ya. Ada lagi. Awas aja sampai ada lagi ya. Gak ada. Suratnya boleh dibaca? Nanti dibaca sendiri aja ya. Oh Pedro. Oh. Apa? Dompet. 3, 2, 1. Apa ini? Si anjir. Hari ini kado ulang tahun gue lo. Si bejir. Apa? Ini di sini yang tahu cuma Hafiz doang. Karena gue belanja sama Hafiz. Oh, lihat deh, Bang. Apa? Kita tuh sampai cari di banyak cash money. Enggak dapat. Jangan dulu ditebak-tebak. Apa dulu? Jangan dulu ditebak-tebak, dibuka aja dulu. Pokoknya ini. Oh. Jangan dulu ditebak-tebak. Jangan ditebak. Aku tahu. Jangan ditebak. Coba bisikin ke Fahri dulu. Aku enggak dengar. Ya. Ya. Tahu gue. Oh bagus. Bener. Berarti kita sama ya berdua ya. Yeah. Yang ini ya, yang ala-ala bisnismen. Apa ini? Pedro. Dia tahu. Pokoknya ini apa? Aku sama Fahri tuh nyarinya tuh sampai pindah-pindah. Ya, pada kamu akhirnya aku nyari sendiri. Ya, karena aku harus kuliah. Sepenting apa barangnya, coy? Deg-degan. Iya, mau ngeliat. Dompet Pedro. Oh iya. Iya. Ada lagi. Bejer. Oh, black card. Oh my god, lu kira lu anak sih. Oh. Tas belum buka pilihannya. Tiket PP ke Eropa, tiket PP ke Korea, atau uang deposit sebesar 20 juta. Jadi mau lihat aja. Kalau udah lihat lu. Jadi ih kok enggak seneng sih? Ini berapa gram itu? 10. 10 kali 1,2 berapa? Sekarang 1,2. 12 juta sekarang. Iya. Jadi begini ya. Tadi itu kan gue mau beli barang-barang mahal gitu kan. Tapi kayak dipikir-pikir. Iya kan. Ya kayak gitu. Cuman sekali. Dan Nizar juga bisa beli sendiri kalau kayak gitu. Kalau ini kan bisa nabung buat 5-10 tahun. Kita juga ngaduk. Tadi malas gitu ya. Ini juga kadonya sama. Buat uang juga. Gue nggak kelihatan, mohon maaf. Ini supaya, ya udah dia beli sendiri aja.
bingung kan? Kenapa nih? Enggak, bukan. Kira kado juga loh. Gimana rasanya, kok biasa aja sih? Kaget, gue diem dulu. 12 juta kalau ini. Terima kasih Fari. Semua surprise sama kadonya tidak seribu persen. Mah gue ntar, gue mau kasih tahu reaksi mah gue gimana gue dapet ini. Sama itu juga aku mau nunjukin. Halo guys, makasih buat kalian yang udah nonton videonya. Maaf kalau videonya gak jelas. Tapi semoga kalian terhibur ya. Jadi tahu kan dokumenter Mas Nizar pas ulang tahun tahun ini itu seperti apa. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton guys. Ini surprise dari Fahri, gila-gilaan ya. Pokoknya support system dari kalian itu sangat berarti buat keberlangsungan hidup gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Thank you for watching guys.